Mau makan enak tapi dompet udah tipis karena akhir bulan? Tenang, ada Korbek yang lokasinya di Serang. Mulai dari Rp129.000 aja, kamu udah bisa makan enak dan kenyang loh. Gua lagi penasaran banget nih sama menu barunya yang ada di Korbek Serang. Yuk simak video ini sampai habis ya guys. Check this out. Nah sekarang gue udah berada di Korbek Serang nih guys. Lokasinya ada di Jalan Moral Royana Serang, Ruko nomor 3-4, sebelah Dunkin Donat. Oh ya, sebelum nonton video ini, gue mau ingetin dulu nih, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita lihat kira-kira ada menu apa aja nih. Estetik banget ya, bayangin aja kalau udah dibakar terus dicelup saus favorit kamu, duh lagi banget pasti. Nah ini guys menunya udah datang. Nah ini nih menu baru yang akan kita cobain nih guys.
Kalau lihat dari tampilannya, yummy banget ya. Dan rasanya, hangat, lembut dan gurih loh guys. Bahagia banget ya kalau udah makan di Korbek. Tempatnya yang super PW, menu yang beragam, dan selalu masak mendadak. Jadi gak ada kata tuh yang gak enak. Nah ini menu barunya juga nih guys, namanya Genmari Saikoro. Gue penasaran banget nih rasanya gimana ya. Platingnya sangat menarik ya guys. Yuk langsung aja kita coba ini. Teksturnya kenyal dengan sensasi pedas dan gurihnya daging saikoro. Nah, ini yang gue tunggu guys. Mari kita masak-masak.
Daging yang ada di korbek ini segar-segar loh dan berkualitas. Aroma dagingnya guys, harum banget, menggugah selera loh. Bikin gua gak sabar nih pengen icip-icip. Hehehe. Udah gak sabar banget nih mau nyobain. Setelah gua icip guys, rasanya yummy, delicious, juicy banget. Dimakan pakai nasi selagi hangat, tambah nikmat loh guys. Dan pastinya bikin mood kalian meningkat. Oh ya, di korbek ini menggunakan daging yang terbaik dan premium, membuat perut kamu makin bahagia. Nah sekarang kita nyobain menu shabu-shabunya nih guys.
setelah gua rasain, shabu-shabunya seger banget guys. Selain itu juga sebagai penetralisir bagi kalian yang habis konsumsi daging yang dibakar. Oke guys, sekian video kali ini. Semoga video ini menghibur ya guys. Dan bagi pecinta Korean food, datang ya langsung ke Kobe Serang. Terima kasih sudah menonton sampai habis. See you next time. Bye bye.